Saya berpikir itu satu-satunya cara untuk mengejar kebahagiaan. Sesuatu yang sudah lama saya inginkan. Tapi ternyata hal itu justru membawa saya ke titik terendah dalam kehidupan ini. Soko manungsa bumi langit, joyor koso, bab gaib-gaib, rindio-rindio. Ngilang lagi singning sebelah yo ison, Duk. Ampun, Mbah. Boten sah. Kulo namung resak gejaleri pun. Estrini pun ampun dipiloro. Bumi langit, joyor koso, bab gaib-gaib, rinir. Telan jantung ayam ini. Sehat sampai lahirannya, Du. Bu. Dijaga ya, Anton, ya. Selanjutnya, Ibu Ginem Suryo Pranoto akan menyiram putri tercintanya Ananda Yuni yang pada saat ini telah mengandung 7 bulan. Air yang disebut dengan Tirto Suci Perwitosari nantinya akan menguatkan jiwa. Disilahkan kepada calon eyang Ibu Ginem Suryo Pranoto akan melakukan prosesi brojolan. Kain dilingkarkan di badan Jeng Yuni
Lalu ibu juru tingkep akan memasukkan cengkir. Telah diterima, semoga kelahiran putra dari Jeng Yuni nantinya akan mendapatkan kelancaran dan sehat selalu. Sugeng enjing ibu-ibu, rodo dipercepat. Waktunya sudah mepet banget ya. Bu. Oh, iya bu. Piringnya sudah semua? Sampun, sampun bu. Lauknya? Sudah bu, sudah. Sampun? Iya, sampun. Matur nuwun ya ibu-ibu. Akhirnya Mas Anton bisa punya keturunan setelah sekian lama gak punya sejak zaman istri pertama. Walaupun istrinya dua, tapi dari dulu sampai sekarang ayam-ayam tenter. Ya mesti, karena gak satu rumah. Coba kalau satu atap. Jatuh kiasan iku kiasan. Kalau satu atap udah pasti gendrang perang, udah pasti dadedot. Menggo bu. Megang apa sih bu? Apa itu kok ngomong mbak itu? Ya biye. Ayo beresin. Beresin apa? Lontongnya atau rumah tangganya Mas Anton? Lontongnya ya. Ya nesu. Gablek. Nesu. Gablek. Nesu. Gablek. 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 Nesu. Siap mbak. Makasih mas. Makasih mbak. Ya mas. Ayo bu. Makasih ya. Jeng Yuni, aduh, ya. Semakin besar. Ibu. Saya cuma pesen, harus lebih hati-hati. Karena orang Jawa itu pantangannya banyak. Ya, jangan sampai keguguran seperti Mbak Nuri dulu ya. Mbak, saya mohon pamit. Nggih, Bu. Bareng nyuwun pamit. Matur nuwun nggih, Bu. Matur nuwun. Yun. Capek. Yuk, Mas. Masuk yuk. Dingin ya? Dingin. Disiram ibu. Yun. Nur. Maaf aku telat. Aku siapin ini dulu. Buat kamu sama adik bayi. Loh kok ya repot-repot toh mbak. Mari masuk mbak. Mari. Maaf ya Yun. Kamu kan suka gulai udang masakanku toh. Terus piye kandunganmu? Sehat mbak. Tapi yo kadang-kadang kalau lagi capek pinggang suka sakit. Aku waktu dulu belum sempat ngerasain nikmatnya sakit pinggang. Keburu keguguran pas usia kandungan 4 bulan. Doain Mbak ya, Yun, supaya bisa hamil lagi kayak kamu. Mbak, masa gulai udang ya? Tak coba ya, Mbak. Monggo-monggo. Nur, kayaknya udah mau hujan. Kamu mau nginep sini atau aku antar pulang? Aku pulang aja, Mas. Loh, gak nginep tak, Mbak? Gak usah. Ya udah, aku ambil jaket bentar, ya. Dimakan, ya. Coba ya. Enak ya, Mbak. Enak ya. Piye to? Aku golek bojo, ra intul-intul. Marai rambutmu kuwi, gimbal kaya buta ijo. Diluruske. Carane piye? Wesi, dibakar, diuntel-untel, ditarik, biet, ganteng. Ubra. Hei, monggo. Aduh yo. Anget tenan, Jan. Nopet to.
Ingat gak? Kata Pak Ustad. Ah, sing penting adil. Raono tumpang tindih, ya toh? Lah iya. Sore mau ngacarake sing enom. Saiki anget-angetan karo sing tuwa. Yo adil tenan kuwi. Adil. Duite akeh. Keluarga guyub, damai. Lah kaya kita, penghasilan Raono ganteng ra ketok. Alah, Nduk, Nduk. Dadi wong ojo terlalu naif. Kenapa to, Bu? Kamu tuh lo ya, kok ya segitunya percaya sama Nuri? Kita tuh nggak pernah tahu hati seseorang tuh isinya apa. Ngapa tuh ibu iki? Kok sujono ae karo Mbak Nuri? Bu, ibu kan sudah kenal Mbak Nuri dari dulu. Dari Yuni masih kuliah toh. Iya, dulu kamu sahabatan. Tapi saiki bedo, kamu tuh kan madunya. Bu, Mbak Nuri itu baik. Kan Yuni sudah minta izin. Dan sekarang Yuni hamil, Mbak Nuri perhatiannya tulus kok, Bu. Gini ya, Duk. Coba dipikir. Kalau seandainya Nuri itu kamu, apa kamu bisa? Apa kamu sanggup? Nur, aku langsung pulang aja ya. Loh, gak mau mampir dulu, Mas. Ya sudah, gak apa-apa. Kalau gak mau, gak apa-apa. Mas, langsung pulang aja ya. Nur. Ya udah, aku mampir dulu. Udah mau hujan juga. Yuk, sambil aku buatin kopi. Sambil kita ngobrol-ngobrol. Udah lama kan, Mas juga jarang punya waktu buat aku. Janjinya bisa adil. Iya, iya. Aku minta maaf ya. Yuk. Gimana acaranya tadi, Mas? Lancar? Lumayan. Acaranya mewah banget ya. Aku sampai ngiranya itu acara nikahan, bukan Mitoni. Gede tenan. Ya, namanya juga anak pertama, Nur. Iya, iya. Anak pertama. Ya, kan lagi pula anak Yuni, anak kamu juga. Iya. Ya udah. Monggo diminum kopinya. Makasih. Nanti masih panas. Nur, bentar. Ada apa tuh, Mas? Aku kayak dengar suara langkah kaki. Aku nggak dengar apa-apa kok. Mas, sebentar lagi mau hujan. Aku mau ditemenin. Takut tidur sendirian. Thank you.
Mbak Nuri, tadi bener kan dosenku nanya soal yang ini. Iki piye, Mbak? Mbak, kenapa toh? Kok ndak fokus? Jujur, aku lagi nggak pengen ngomongin pelajaran, Yun. Kenapa toh, Mbak? Tapi janji ya, jangan bilang orang-orang. Aku lagi deket sama seseorang. Iya toh, Mbak. Aku baru pertama kali ngerasain kagum, suka, sayang tuh jadi satu. Seneng aku, Mbak. Oh ya, Yun. Kamu jangan naksir loh sama dia. Kan kita udah janji. Gak boleh makan temen. Iya, Mbak. Maksudnya diambil. Ya, aku ngingetin toh. Apa? Kamu tadi nanya apa sih? Hey, Nora. Aduh, harus cariin kemana-mana. Di sini baunya. Mas. Mas, kenalin. Ini sahabatku Yuni. Oh, iya. Anton. ke kantin nih, aku lapar ini. Ayo. Yuk. Mas, belum makan, toh. Iya. Yun, aku tak ke kantin dulu ya. Dah. Yuk.
Ibu. Ibu. Udah jam segini kok ya bapakmu belum pulang-pulang ya, Dek. Lama ya, Mas. Sakjane mek nganter. Kok ya masih aja curi-curi waktu. Mas. Mas. Ibu. Jam piro iki, Anton? Ibu ini kasihan sama Yuni. Yuni ini kan lagi hamil besar. Seharusnya bisa mendapatkan perhatian lebih toh dari kamu. Saya ngerti, Bu. Maafin saya kalau kesannya saya kurang perhatian ke Yuni. Mari, Bu. Apa ini? Tapi orang dulit, setan, orang tuyan, lu ngoseng atau? Ibu kok orang enak ya? Ono apa tuh, Bu?
Nggak ngerti. Rasanya tuh nggak tenang. Mulai sekarang, kamu kudu hati-hati, Yondo. Apalagi udah ada yang memperingati. Ojo disepelekan. Yo. Yun. Tenang. Ayo kita keluar dulu ya. Yuk. Ayo. Baik, Bapak, Ibu, dari hasil pemeriksaan tidak diketemukan adanya kelainan janin. Tapi, untuk menghindari kondisi drop seperti sekarang, ada baiknya Ibu jangan dulu banyak bergerak, jangan banyak pikiran, ya? Iya, Dok. Saya berikan resep. Iya. Makasih ya, Dok. Sepertinya ada yang memperhatikan saya, Bu. Halo, Mas. Oh, Pak Eko, saya pikir Mas Anton. Mas Antonnya di mana ya, Pak? Sudah pulang dari tadi siang, Ibu. Ada urusan katanya. Sudah pulang? Ya, nunggu lama dari rumah sakit. Oh, enggak apa-apa. Yuni. Ayo. Udah. Seneng akhirnya pada datang. Masuk dulu ya. Iya. Udah bentar ya. Bu. Mbak Yu udah lama nunggu. Suka ngotot tau, Mas. Kamu sekarang lebih suka ngambil keputusan sendiri, Mas. Budi udah seperti ibu aku sendiri. Tolong hormati dia juga dong. Oh iya, gak bisa dong, Mas, kalau kayak gitu. Gak bisa. Dari awal Budi gak pernah setuju sama pernikahan kita. Sekarang Budi ada di rumah kita, Mas. Jangan keras-keras ngomongnya dong. Budi denger gak enak nanti. Oh iya, biar saja. Biar Budi denger. Biar Budi tahu. Kalau dari awal aku gak pernah setuju Budi di sini. Budi kesini. Aku gak mau. Budi kesini untuk bantu ibu kamu juga. Kamu fokus aja sama kehamilan kamu. Bantu opo tuh, Mas. Wes, sudah paham. Aku ini kan cuma istri kedua. Aku gak perlu didengerin. Tapi kok yuk tolong. Dipikirin juga perasaanku, Mas. Halo?
Halo, Nur. Kok belum datang juga? Maaf ya, malam ini aku nggak bisa ke sana. Loh, tapi kan ini giliranmu, Mas, buat nginep di sini. Aku udah dandan, udah masak. Aku ngerti, tapi Yuni benar-benar nggak bisa ditinggal. Badannya nggak enak. Maaf ya, Yuni lagi sakit. Ya sudah, boleh aku bicara sebentar sama Yuni? Sebentar. Yun, Nuri mau bicara. Mbak? Halo, Yun. Kamu sakit. Apa ada masalah sama kandunganmu, Yun? Iya nih, Mbak. Nggak tahu kenapa. Akhir-akhir ini aku sering mual, gak tahu kenapa. Mbak saranin, kamu perbanyak konsumsi kacang hijau, susu, sama vitaminnya juga dibanyakin, Yun. Mau Mbak bawakan? Oh, gak usah, Mbak. Gak usah repot-repot. Nanti biar Mas Anton yang carikan. Terima kasih, Mbak. Ya sudah. Teleponnya dikasih ke Mas Anton ya, biar Mbak kasih tahu tempatnya di mana. Enggak, Mbak. Nur, makasih ya. Sekali lagi, aku minta maaf. Aku udah bosen dengar kata maafmu, Mas. Kurang pengertian apa aku jadi istri tuamu. Aku nih kurangnya apa? Mau sekalian pindah ke sini aja, Bude. Kan jauh tuh, bolak-balik Gunung Kidul. Ya enggak lah. Soalnya rencana saya tuh cuma mau dampingin Yuni sampai dia melahirkan. Jos tenang iki kalau begitu. Aku boleh ikut enggak? Oh, sampean guyon nih. Tapi Bude hari ini cantik banget. Pak Nuri. Mari masuk ya. Nggak usah. Aku kesini cuma mau anterin jamu. Semalam kan aku dengar kamu ditelepon, langsung tak pesenin jamu. Lah kok yang repot-repot, Mbak? Ah. Suun ya, Mbak? Suun ya. Suun. Bude, ngapain? Ini loh, Bude lihat ada ini kain. Mau tak buang, kotor.
Tapi lah yang sih. Ini minum sih, biar tenang. Ini pasti ada orang yang sengaja melakukan ini sama kamu, Yun. Dadi wong, ojo polos-polos. Yun, ini Bude bikinin teh hangat. Diminum, supaya perut kamu tuh enak. Nggak usah. Sudah, Mbak. Cari nih wong-wong tua. Hal tidak baik yang dilakukan itu bisa berbalik kepada dirinya sendiri. Loh, Bu, Bude, belum tidur? Itu bawa apa, Tom? Oh, ini titipan dari Nuri untuk Yuni, Bude. Bude bawa ke dapur aja. Iya, Bude. Kesan. Ada masalah. Yun itu loh, tadi muntah-muntah, terus hampir ketiban sama lemari. Iya, Bu. Yun? Yun? Ibu! Kalah. Kalah, Karusok.
kau sopo? Kau yang cangkem. Nung secerapun kau yang kau rapa kau tenang uripe. Ibu. Ibu. Ibu kepikiran kamu terus beberapa hari ini. Nuri enggak apa-apa, Bu. Pusermu ini nyambung sama rahim ibu. Kalau batinmu ada yang kamu gelisahkan, itu nyampe ke ibu, dok. Soal Anton lagi ya. Jadi perempuan itu ya kudu jebar hati Nenur. Kamu kan sudah mengizinkan Anton untuk menikah lagi. Anton menikahnya juga tidak diam-diam toh. Sing ikhlas Nur. Ikhlasnya, Bu. Namanya perempuan. Di hati pasti sakit. Yo. Ada santet yang melekat ke dalam tubuh Yuni. Kalau begitu, Mbah, saya minta tolong selamatkan Yuni. Aku belum bisa menemukan siapa yang nyantet Yuni. Yang jelas, dia punya ilmu yang sangat berbahaya. Tolong, Mbah.
taruh di atas lemari untuk dijadikan penangkal sementara. Yowes, kalau kamu kesepian, tinggal aja lagi sama ibu dan bapak di Solo ya. Iya, Tomor. Aku gak bisa, Bu. Aku masih nunggu Mas Anton kembali lagi seperti dulu, Bu. Tapi, Nur. Ibu. Ibu sendiri yang tadi bilang. Aku harus ikhlas. Ikhlas dari hati. Jangan mengikhlas-ikhlas, Ki. Tapi hatimu sakit. Endo. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Kuoso menungso bumi langit joko rekoso bab gaibin rinio rinio ko sapa koe wani-wani ngganggu koe. Saya tidak tahu kalau itu panjenengan. Ampun, Nyai. Ampun, Nyai.
Jangan salah sangka. Ibu. Kita selamatkan dulu ibu kamu. Kita panggil Ustadz, ya. Minggir! Ibuku tidak butuh Ustadz. Ibuku butuh dokter. Ibumu harus diselamatkan. Jangan emosi. Ini sebuah budi, kan? Budi yang lakuin semuanya, iya kan? Aku sedih. Ibu. Ibu. Melakukan apa-apa. Kondisi ibumu memang sudah seperti itu waktu Bude masuk ke kamarnya. Oh, bohong. Bude ini bohong. Sudah tak lihat pakai mataku sendiri. Bude ini memang jahat ya. Memang dari awal Bude tidak pernah suka toh sama Yuni. Bude tidak suka kalau Mas Anton ini menikahi Yuni toh. Yun, Yun. Jangan sembarangan kalau ngomong. Yun. Mas, kalau sampai ibuku kenapa-napa. Anakku kenapa-napa. Ini berarti semua salah kamu juga, Mas. Ya udah, tolong tenang. Sekarang kamu pikir, kalau nggak ada Bude di rumah ini, siapa yang jagain kamu? Ibu lagi sakit. Kalaupun kita nggak punya siapa-siapa, masih ada Mbak Nuri, toh. Mbak Nuri jauh lebih baik daripada Bude. Aku nggak mau lihat Bude di sini lagi. Keluar! Terserah kamu, Ton. Mau percaya apa enggak sama Bude? Bude hanya berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kalian. Iya, iya Bude. Maafin, maafin sikap Yuni ya. Kemungkinan besar ini adalah serangan stroke. Namun, jika dalam seminggu ke depan belum banyak perubahan, mohon segera dirujuk ke rumah sakit ya Pak. Bu, obat yang saya berikan ini untuk merelaksasi pasien. Semoga itu bisa membantu ya, Pak. Baik, Dok. Makasih, Dok. Baik, saya permisi dulu. Mari, Dok. Sekali lagi maaf ya untuk sikap Yuni. Nggak apa-apa. Bude maklum kok. Hati-hati, Bude. Iya, kamu juga. Sing sabar, ya. Ya, Bude. Mas,
Hati-hati. Iya, Pak. Tersun ya, Mas? Ya, sama-sama, Mbak. Loh, Mbak Nuri, mau kemana, toh? Mas Joko, ini mau ke rumahnya Mas Anton. Oh, lo kok tumben, Mbak? Karena apa, toh, Mbak? Apa Mbak Nuri pengen tinggal di sana juga, ya? Mas Joko, tak duluan. Mari. Kadek kubris. Menggo, Mbak. Lucuk. 3-in-1, 3-in-1. Aduh, jadi ngilu aku. Yun? Yuni? Loh, Mbak Nuri. Sudah sampai. Mari masuk, Mbak. Naik apa tadi? Naik ojek, Yun. Mas Anton udah berangkat? Baru saja siap-siap. Eh, Nur. Mas Anton? Nggak nelfon dulu. Tahu gitu aku jemput. Nggak usah repot-repot, Mas. Hmm? Mas kan mau keluar kota. Iya. Aku titip Yuni ya. Nah, baik-baik ya. Selama Bapak pergi, jangan manja. Mas, apa nggak bisa tuh Mas ditunda? Memangnya kamu tak kepikiran aneh-aneh kalau kamu di luar sana. Yun, kamu kan udah tahu. Yang kali ini benar-benar nggak bisa dibatalin. Nggak apa-apa kan ada Nuri. Kamu lebih tenang kan? Ya? Ya udah, aku pamit dulu. Hati-hati ya. Hati ya, Mas. Kalian baik-baik. Ya? Hati-hati, mari. Lebih cepat, Yun. Wes, tak antar ke kamar ya, Mbak? Iya. Saya tak ambil tas dulu, Yun. Sebelah sini ya, Mbak? Iya. Mari, Mbak. Di sini kamarnya. Adik bayi, sekarang udah ada yang bantu jagain adik bayi, Ibu Nuri. Aduh, nendang-nendang ya, Mbak? Seneng dia. Adem ya, Yun? Tak bantu beresin bajunya ya, Mbak? Yun, gak apa-apa, gak usah. Bawaannya dikit kok. Oh, ya wes. Kalau gitu istirahat toh, Mbak. Aku tak ke dapur dulu. Bikin bubur buat ibu. Ibuku tuh susah sekali makannya. Loh, kalau gitu tak bantu ya. Ini gampang nanti tak beresin, ya? Ayo. Yun. Kamu kan lagi hamil. Jangan kebanyakan bengong. Gak baik. Terima kasih, Mbak. Mohon maaf jadi merepotkan. Jadi harus bikin bubur ibu. Tak apa-apa.
sekarang biar Mbak aja yang bikin buburnya ya. Terima kasih ya, Mbak. Bikin bubur. Ayo. Ayo. Yun, Yun. Kamu nih kan lagi hamil. Jangan kebanyakan bengong. Gak baik. Ya, Yun? Ya, Ma. Kamu kan lagi hamil, gak boleh banyak gerak. Aja bikin bubur ya. Kamu enggak apa-apa kan? Ibumu butuh udara segar. Kita ajak ibu makan di depan ya. Iya, Bu. Kita makan di sini ya, Bu. Sini, di sini. Aduh.
kamu? Sakit, Mbak. Aduh, kamu kecapean kali, Yun. Mbak bikinin jamu ya. Bentar ya, Bu. Iya, Bu. Iya, iya. Sebentar perut Yuni sakit, Bu. Ini disuapin lagi, yuk. Iya, ini makan nih. Oh, udah mau tuh, Bu. Bu, sakit, Bu. Sebentar, tak cari Mbak Nuri. Dicampur ke jamu. Nih, kencurnya enggak ada. Sek, Mbak bikin jamu dulu ya. Coba lihat ibunya. Iya, Bu. Kenapa, Yun? Kok ibumu ketakutan seperti habis ngelihat setan? Kalaupun ngelihat setan, gak perlu takut. Kadang manusia lebih mengerikan daripada setan. Ya, Bu? Ya udah, diminum dulu jamunya. Terima kasih. Menungso serangka, kau bisa nepati janji. Kenapa takut? Kamu tahu sesuatu ya? Pijetin ibu. Terima kasih banyak ya, Mbak. Mohon maaf jadi merepotkan. Gak apa-apa.
Ya udah, Mbak istirahat dulu ya. Terima kasih, Mbak. Dokter nggak bisa datang, Yun. Hujan. Akhirnya Mbak lagi kan yang bisa nolongin kamu. Kalau dokter datang, dia juga takut ngeliat kamu kayak gini. Sama. Kayak Mbak dulu.
takut ngelihat kamu. Anak baik kok ngerebut suami sahabatnya sendiri. Jangan, Mbak. Sudah berbagi suami denganmu. Sekarang giliranmu berbagi anak denganku. Jangan, Mbak. Tidak usah takut, Yun. Sakitnya nggak bertahan lama. Bu, cucumu sudah lahir. Semua berakhir, Yun.
Nuwun sewu, Ustaz. Saya mendadak mengajak Ustaz ke sini. Soalnya saya benar-benar butuh bantuan Ustaz. Ya, Bu, nggak apa-apa. Ya. Yun! Yuni! Assalamualaikum. Dek Ginem! Dek! So, ya. Assalamualaikum. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillah. Ustaz! Ampun Gusti. Pingsan, Bude. Ya. Yuni. Astaga, Gusti. Ya. Anakku. Siapa yang melakukan ini? Yuni. Anakku, Bude. Siapa yang melakukan ini? Nuri. Di mana dia sekarang? Di mana dia?
Bude, kenapa ini, Bude? Pintunya Pak Ustadz. Sama-sama, Mas. Astagfirullah. Nuri, udah gila ya kamu? Kalau aku gak bisa memilikimu sepenuhnya, maka begitu juga Yuni, Mas. Wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi wa siya kursiyuhu samawati wa ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
Saya nggak nyangka akan berakhir seperti ini. Anton, suami saya meninggal di tempat kejadian. Dan hari itu, hari terakhir saya melihat Mbak Nuri. Selirane sekolah.